Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMPN 190 Jakarta, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat-Nya serta kesehatan kepada kita semua. Saya Prizaldi selaku wakil kelas 9 ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan kali ini. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, telah 3 tahun lamanya kami belajar di sekolah tercinta ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak ternilai harganya dan pada akhirnya kami dapat lulus dari sekolah ini. Untuk itu saya mewakili kelas 9 ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing kami. Selama 3 tahun, mungkin banyak perilaku kami yang menyinggung hati Bapak dan Ibu Guru sekalian. Oleh karena itu, saya mewakili adik siswa kelas 9 ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru. Tak lupa juga kami meminta doa restu kepada guru-guru agar kami mendapatkan sekolah yang terbaik dan mencapai cita-cita kami. Untuk adik kelas, hendaknya kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian menjadi orang yang sukses dan bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Pelepasan Kelas 9 Tahun 2019-2020, Bapak Fairul Naim, S.Pd., Bidang Wakil Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasatgas Kecamatan Kalideres Bapak Haji Rofidin M.Pd. Yang terhormat Bapak Pengawas Bidang SMP Kecamatan Kalideres Bapak Haji Hasanuddin Sukarno. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 160 Jakarta Bapak Sarandes Mokpakuri Makus M.Pd. Yang terhormat Bapak Kasatgas SMP Negeri 160 Jakarta Bapak Haji Mayuni M.Pd. Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 160 Jakarta Bapak Dr. Andes Agus Sunardi. Yang terhormat Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 160 Jakarta. Yang terhormat orang tua wali murid dan peserta didik kelas 9 SMP Negeri 160 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahim walaupun melalui jarak jauh, namun tidak mengurangi rasa hikmat acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 190 Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadiran Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umat pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kelas 9 reguler dan terbuka Kecamatan Kalideres, semuanya, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 160 Jakarta dan sekolah SMP terbuka Kalideres sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil laporan dari masing-masing wali kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9D, dan 9F dengan jumlah siswa 215 orang terbuka Kecamatan Kalideres 9 orang dengan total keseluruhan 224 siswa. Dengan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta telah memenuhi syarat-syarat kelulusan dan diputuskan dalam rapat kelulusan melalui joint zoom meeting hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 bahwa siswa-siswi tersebut di atas dari hasil rapat Dewan Guru oleh Kepala Sekolah menyatakan lulus 100%. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Dimohon Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk mewisudanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua OSIS oleh Ananda Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin-Nya lah kita bisa hadir pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Allah, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama OSIS SMP Negeri 190 dan mewakili para siswa dan siswi SMP Negeri 190 Jakarta ingin mengucapkan selamat atas kelulusan kakak-kakak angkatan 2020 yang telah menyelesaikan masa pendidikannya setelah 3 tahun berlalu dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu lulus 100%. Semoga angkatan-angkatan berikutnya bisa serupa dengan kakak-kakak, yaitu lulus 100%. Saya ucapkan terima kasih atas prestasi dan pengaruh baik yang diberikan. Semoga kakak-kakak semua bisa menggapai cita-cita yang diinginkan. Sukses selalu dan jaya selalu SMP Negeri 190. Assalamualaikum. Sambutan perwakilan dari Dewan Guru SMP Negeri 190 Jakarta oleh Bapak Darmedi SPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kami dari kejauhan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 190 beserta Dewan Guru dan Pegawai. Yang saya hormati pula pengurus komite dan segenap orang tua wali siswa kelas 9 serta anak-anak sekalian siswa-siswi kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili teman-teman guru izinkan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 yang dilakukan secara virtual. Anak-anak sekalian, bahwa di benak saya masih teringat 3 tahun yang lalu ketika kalian datang ke sini dengan wajah polos, wajah lugu, wajah yang sangat imut-imut, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan yang pasti kalian adalah anak-anak hebat karena bisa masuk ke sekolah yang kalian idamkan ini. Kemudian berproses sampai 3 tahun sudah berjalan. Dalam kebersamaan selama 3 tahun itu pula kita bercengkrama, ada canda, ada tawa, ada suka, bahkan ada kita bercengkrama, ada canda, ada tawa, ada suka, bahkan ada duka. Itulah siklus, itulah dinamika kehidupan. Karena indahnya pelangi juga terbentuk karena beberapa warna-warna. Kalau satu tentunya tidak indah. Anak-anak sekalian, bahwa selama 3 tahun pula dalam kebersamaan kita, Bapak Ibu Guru sudah memberikan yang terbaik untuk memberikan bekal, untuk memberikan ilmu kepada kalian semuanya sebagai bekal masa depan kalian untuk menggapai asa yang lebih baik ke depan. Dan inilah saatnya kita harus melepasmu. Kita harus berpisah secara fisik, insya Allah hati kita tetap bersatu. Kita tidak mengenal istilah perpisahan karena sejatinya perpisahan itu tidak ada. Yang ada adalah akhir dari sebuah pertemuan. Nah, ini mungkin akhir dari pertemuan kita secara fisik untuk sementara proses pembelajaran. Karena kalian saya kira tidak mau lagi untuk belajar di sini lagi. Nah, mungkin nanti dengan profesi yang berbeda nanti mungkin juga terjadi. Alang kesalian, mungkin nanti suatu saat akan jadi dokter. Mungkin kalian nanti akan jadi TNI, jadi polisi, jadi ulama, jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Ini semua adalah qadarullah. Untuk itu, saya berharap kalian tetap optimis. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaulah harus terjatuh, masih berada di gugusan bintang-bintang.
Dan jangan pernah takut berbuat baik, karena kebaikan akan kembali kepada kalian sendiri. Teruslah melangkah, teruslah berkarya. Doa kami mengiringi kalian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin selama 3 tahun pula dalam proses pembelajaran kami, ada hal-hal yang terselip, kurang berkesan, kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Selamat berjuang, anak-anakku. Kalau mendung sudah di atas kepalamu, jangan larang hujan membasahimu. Kalau hatimu sudah mekar di hatiku, jangan larang aku menunggu kabar suksesmu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala SMP Negeri 190 Jakarta oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Fakturimakrus MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Haji Rohidin selaku Kasat Lakjam Kecamatan Kalideres. Yang kami hormati Bapak Agus Sunarji selaku Ketua Komite SMP 190. Yang kami hormati Bapak Haji Mahyudi selaku Kasatlak SMP Negeri 190. Yang kami hormati Bapak Haji Anang selaku Wakil Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Khairul Naim selaku Wakil Kesiswaan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9A sampai dengan F dan terbuka. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 190. Yang kami hormati Bapak Ibu Orang Tua Kelas 9 SMP Negeri 190. Dan yang kami banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan virtual pelepasan SMP Negeri 190. Dan tak lupa Bapak sayangi, Bapak cintai seluruh siswa Kelas 9 SMP 190 dan seluruh siswa SMP terbuka. Marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih Allah berikan rahmat, taufik dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan virtual ini dengan baik dan lancar. Bapak, Ibu, Dewan Guru, karyawan, anak-anakku, serta orang tua yang Bapak sayangi, sebagai kepala sekolah kami merasa bangga dengan prestasi yang kalian capai, di mana pada seluruh jajaran kegiatan belajar mengajar dari semester 1 sampai semester 6 dan dilaksanakan ujian akhir, maka seluruh siswa SMP Negeri 190 yang berjumlah 215 dan SMP terbuka yang berjumlah 9 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Prestasi yang membanggakan ini tentu berkat kerjasama dan kerja keras dari seluruh stakeholder SMP Negeri 190. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, Bapak, Ibu, orang tua, dalam melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Semoga keikhlasan dan kesungguhan ini Bapak Ibu guru sekalian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga tetap mengajak kepada semua pihak Bapak Ibu guru terus meningkatkan kualitas anak-anak didik kita yang lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kalian memang telah dinyatakan lulus, telah dinyatakan selesai belajar secara formal di SMP 190 ini, tapi bukan berarti selesai begitu saja. Janganlah kalian merasa bangga dan merasa cukup dengan predikat kelulusan yang kalian peroleh. Tentunya kami berdoa mudah-mudahan kalian masih
berjuang dengan penuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMK atau SMA yang diinginkan. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dengan baik. Sementara bagi anak-anakku, siswa atau apa, karena ada sesuatu hal sehingga terpaksa tidak bisa melanjutkan ke SMK atau SMA yang diinginkan, kami terkhusus berdoa semoga ilmu kalian bermanfaat. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, perlu diingat bahwa di luar sana perjuangan masih berat menanti semua kita dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keuletan serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam menghadapi keadaan yang luar biasa ini. Kita sekarang di era COVID-19, era global, era kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi yang begitu cepat kita ketahui, walaupun kita berada dalam kamar sekalipun, arus budaya berat, arus budaya barat yang mengalir deras membedah tanggul-tanggul peradaban kita yang elok, yang bagus. Untuk itu mari kita harus hati-hati dalam pergaulan, pegang teguhlah etika dan akhlak budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Selanjutnya juga kami tidak lupa meminta maaf kepada saudara sekalian atas kesalahan, khilafan dan kesalahan kami seluruh dewan guru. Mungkin dalam pandangan anak-anakku semua kami terkesan keras atau bahkan mungkin sedikit ada secara fisik, namun tidak lain adalah rasa sayang kepada anak-anakku semuanya. Akhirnya dengan berat hati kami ucapkan selamat jalan anak-anakku. Semoga anak-anakku tercinta mendapatkan bimbingan, dan semoga Allah memberkati perjalanan kalian semua. Semoga sukses, semoga sukses. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal anbiya'i wal mursalin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Komite SMP Negeri 190, Bapak Agus Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang kami banggakan Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh dewan guru dan staf SMP Negeri 190, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 9 SMP Negeri 190 dan SMP Terbuka, yang kami cintai putra-putri kami kelas 9 SMP Negeri 190 dan SMP Terbuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua berbagai nikmat dan karunia. Juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya diberi syafaat di yaumil hisab nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami mewakili orang tua siswa kelas 9 SMP Negeri 190 dan SMP Terbuka untuk menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kami atas nama wali murid kelas 9 SMP Negeri 190 dan SMP Terbuka menghaturkan ribuan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua dewan guru dan staf yang bertugas di SMP 190 yang selama ini telah mendidik, membina, mengarahkan putra-putri kami selama 3 tahun, dan alhamdulillah hasil jerih payah Bapak Ibu bisa kita rasakan hari ini karena putra-putri kami dinyatakan lulus 100%. Semoga dengan kelulusan ini jadi langkah awal untuk bisa meningkatkan atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
seperti apa yang sudah diharapkan dan dicita-citakan putra-putri kami dan kita semua tentunya. Berikutnya, pesan untuk anak-anakku tercinta, buktikan bahwa Anda lulus bukan karena corona, tapi karena memang Anda bisa dan layak untuk lulus. Kobarkan terus semangat belajarmu, jangan menyerah dengan keadaan. Banyak orang-orang yang hebat terlahir dari orang-orang yang sederhana. Dan jangan lupa tunjukkan bahwa Anda mampu, buktikan bahwa Anda orang hebat yang bisa dibanggakan untuk orang tua, bangsa, dan negara. Yang terakhir, pesan kami, ingatlah bahwa masa depan Anda, masa depan kalian adalah hari ini yang menentukan. Dan yang terakhir, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid semua, kami atas nama pengurus Komite SMP Negeri 190 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila selama ini kami belum bisa banyak berbuat dalam rangka kegiatan mengajar belajar di SMP 190 ini, termasuk rencana untuk pelepasan putra-putri kita yang sedianya sudah direncanakan akan dilaksanakan, namun karena satu dan lain hal maka pelepasan ini hanya bisa dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan ini tidak memadamkan semangat putra-putri kita untuk meraih cita-citanya. Sekali lagi atas nama pengurus komite kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pasar Takjam, Kecamatan Kalideres, Bapak Haji Rohidin, M.Pd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang kami hormati para wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang kami hormati para Kasatlak Tata Usaha SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang hormati para guru SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang hormati para tenaga pendidikan SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang kami hormati para orang tua murid kelas 9 SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang kami hormati anak-anak sekalian peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 SMP Negeri Sekecamatan Kalideres, yang hormati para hadirin semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umurudunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya pada hari ini mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada acara pelepasan peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 ini, seluruh di SMPN Kecamatan Kalideres kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, saya ucapkan selamat atas kelulusan peserta didik SMP Negeri Sekecamatan Kalideres dan berterima kasih bersama-sama dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 ini, khususnya di lingkungan sekolah. Betapa kami mengharapkan kelak menjadi orang yang bermanfaat, sukses, hingga guru-gurumu betapa melihat kalian menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat. Jangan sia-siakan waktumu, karena waktu menentukan kesuksesan kalian. Maka dari itu, mulai saat ini, kalian anakku sekalian menentukan masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keistimewaan yang Anda lakukan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 Sekecamatan Kalideres, ingatlah jasa guru-gurumu. Kala kamu dididik di sekolah ini yang tercinta,
hormatilah orang tuamu dan bersapayah yang telah bersapayah mencari nafkah untuk membiayai sekolah kalian. Ingatlah semasa kamu masih duduk di bangku sekolah ini, di mana pendidikanmu. Ingatlah adik-adik kelasmu dan berilah contoh yang terbaik mereka agar bisa mengikuti jejak kesuksesan di kemudian hari. Terulas menyambung silaturahmi dengan teman-temanmu, guru-gurumu, wali kelas di saat kalian sudah keluar dari sekolah ini. Wahai anak-anakku yang penuh harapan dan yang saya cintai, teruslah belajar, karena belajar mencari ilmu tidak cukup hanya di sekolah ini. Selain kalian dinyatakan lulus dan keluar dari sekolah ini, walaupun lulus di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anakku, jangan putus untuk belajar. Tetapkanlah ilmu dan carilah ilmu dimanapun berada. Kelak akan menjadi manfaat bagi kalian untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk masyarakat dan agama. Semoga ilmu-ilmu yang anak-anak sekalian cari dimanapun tempat yang terbaik, semoga bermanfaat bagi nusa bangsa serta menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, perpisahan ini adalah sebuah amanat perpisahan, merupakan sebuah tanggung jawab bagi kalian setelah mengenyamu di sekolah ini. Kemudian kalian terapkan di masyarakat dan persennya bersifat akademik. Tetapi secara hati nurani, secara pribadi, anak-anak kalian, kita tetap menjalin tali silaturahmi. Sekian dari saya, selaku Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kedes, dengan ini saya pribadi menyampaikan kepada anak kalian, terulas belajar dan belajar serta jadikan orang-orang yang memiliki masa depan yang cemerlang. Raihlah masa depanmu dengan kebahagiaan. Selamat anak-anak sekalian lulus kepada anak sekalian. Semoga menjadi anak yang baik, anak prestasi dan berakhlak yang baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dan penanda serta penyerahan piagam kepada 3 siswa terbaik yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menyematkan medali kepada Ananda Rizki Nugroho sebagai tanda kelulusannya dari SMPN 190. Mudah-mudahan setelah lulus ini dapat diterima di SMA Negeri. Untuk itu saya akan sematkan tanda kelulusannya. Selamat ya nak. Iya pak, terima kasih. Ya, selamat ya. Iya mas, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Saifullah SPD. Lulusan kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan tentunya mendapatkan sekolah tujuan yang kalian cita-citakan, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala musibah yang melanda negeri kita tercinta Indonesia dan negeri yang ada di dunia pada umumnya Allah Subhanahu wa taala angkat dan Allah memberikan kehidupan normal yang biasa. La hadhihi niyyah wa likulinatin salawa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik تصيب به من تشاء وتشرف عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وجرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واجعلنا مما نخاف ونحذر فأنت خيرا حافظ وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام وسيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء مختلفة والشدائد والمحن
ma'udhahar min hawa ma'batan min baladil Indonesia hadha khasah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syari'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih untuk semua pihak atas terselenggaranya acara hari ini. Sukses dan jaya selalu SMP Negeri 190 Jakarta.